Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sering matur, jangan pernah sepelekan salam, gih? Karena termasuk haknya orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain ada enam kata Rasulullah. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu sesama umat Islam jangan lupa salam, jos. Kalau kita kan salamnya tiga jariah, 3S, sugih, sehat, selamat, amin. 3S apa? Sugih, sehat, selamat. Aja sugih tok ora sehat. Kulo kedah tamu tahun 87 punya uang 76 miliar. Tahun 87. Terus saiki dadi pirang triliun. Ning ora sehat. Ketergantungan dokter, ketergantungan dengan obat. Malah disandet tono sandet kene. Alhamdulillah, penyakitnya ku aneh anggar malam semua umat. Mundang kataman Quran, manakib sembari bersihan dari santunan cah yatim. Hampir tiap minggu, bahkan mungkin boten ketok lho, boten ketos. Oi. Oi. Asetnya triliunan, tapi ora sehat. Bingung. Urip kok koyo ngene iki piye? Omah sing diguturi niku omahe kalih bojo tok wong loro iki lho. Bangunan omahe iku 1500 meter. Woi. Woi. Sing mboten sehat iki. Subhanallah. Ketemu apa? Padahal niku nek diurutke kula boten nyebutke niku. Turunan wali, turunan wali yang saya sangat gandrung, saya kagumi wali ini. Subhanallah. Hei, 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 tapi alhamdulillah dina Selasa, dina Rebo kepanggil Abah tadi malam takkan moro, hari malam cep jari, malam Jumat jari umat takkan moro, tapi malam Rebo dina Rebo, tak wani kalungi mafia niku.
yang tasbih mafia niku. Coba malam Jumat, alhamdulillah, boten umat niki wau nggih dugi meleh ngomong ngrasake kepenak, malah ora perlu minum obat, malah ngrasake enteng. Subhanallah, Allah mamanding kok. Amin. Sing tas jeneng tasbih niku, sing tasbih ngagem niku. Nah, dari kota tiap minggu duit ratusan juta, gue bertombol dengan Australia, dengan Singapura. Ya, tasbih 1.000 aku. Alhamdulillah, ini kita ngajin derek, cuma sayangnya ini gue acara, tapi suatu saat pasti dia akan ikut. Dan ini moga-moga ini nek melu kan, asetnya kan kata. Pulau alhamdulillah pun angsal 5 kaplingnya ini. Kak kapling yang paling sedikit 200 meter persegi. Tadi malam saya deal dikasih 3 kapling, menyusul nanti 4 kapling. Alhamdulillah. Insya Allah ini asetnya itu ngeri nih, itu bulu. Tapi orang sehat. Lu apa duit mau miliaran tapi rasihat ngebay. Mulai suke, sehat. Nomor telu, selamat, amin. Amin. Jos. Jos. Suke, sehat, selamat. Jos. Selanjutnya jelali, sholat, sholawat, sodako. Jos. Ya, telu niki uga, hei. Jelali, ketemu pak Jawa yang islami. Hei, 3S. Eh, senyum, sapa, salam. Jos. Assalamualaikum, saya Budi Mas. Assalamualaikum, pripun ngabari? Nggih ta? Sayyidina Umar bin Khattab niku angger mandhap bar subuhan keng masjid, punya kebiasaan langsung teng pasar, tindak peken. Blonjo mboten. Tumbas sayur mboten, damel padha sarapan mboten. Senyum sapa salam, konsep mafia tuh tiga jari ya. Jadi tiap bakul sak pasar sisi pripun kabare, assalamualaikum pripun kabare. Terus meh, assalamualaikum pripun kabare. Saur. Jadi wong ngoten cok. Jadi jebule niku napa tok ngejak wong kondo senyum kondo syukur kondo gikir. Ora ono pripun assalamualaikum kabare. Wah. Apa meneh kuwi lah iya. Kuwi pring lan nolong malih kok iya. Nolong ngono iki ngelek mat kita iki. Woi. 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 Dadi ngejak zikir to. Pripun kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabaripun? Mesti ayo mesti. Alhamdulillah. Zikir to yang itu. Mergo ditakoni koyo ngono dhek. Zikir. Alhamdulillah. Nek mau kek nodo nak loro lodo. Awake mboten kecekeco lajeng dia trone dereng kata, batine dereng enten nggih paling tambahin donga nggih Ndoro Sayyid, tambahin pangestu Ndoro Yai, lha ngoten nggih. Tapi tetap alhamdulillah ora ono. Eh, assalamualaikum. Pripun kabaripun? Wis senyum, salam, sapa. Nggih. Wah, wis ngeri, Bro. Warak kere-kere ora ono iki. Mesti ya alhamdulillah pangestunipun ngoten nggih ta? Nggih. Mungkin-mungkin kalau sehat kula alhamdulillah. Nggih to. Hei. Senyum, sapa, salam. Buk praktek no. Moga-moga jangan terbesok kumpul kanti Nabi ini. Amin. Nah, salam niku, jebule nomor setunggal kulon jenengan niku menghormati orang, ngajeni wong, sopan kali tiang. Malah jenengan yang pengen diajeni wong, jenengan idak binafsika, start with yourself, mulai dengan dirimu. Kowe aja ngarep diajeni wong ning kowe ora gelem ngajeni wong sik. Jangan berharap kau dihormati orang kalau kamu tidak mau menghormati orang. Gitu. Aku karo wong ora tau ngajeni kok pengen diajeni wong. Mulane salam njenengan niku jebule dengan menghormati orang. Mana mau ngene wong Jawa bocah mlebu omah budas-budus ora salam, ora sopan. Nggih mboten? Iki bentuk kesopanan. Nggih, toto. Toto. Nomor kali, ampun supen, salam niku ndonga. Jebule, salam niku siji ngurmati wong, loro ndongake wong, mboten ngurmati awake dhewe, mboten ndongani awake dhewe. Jebul hormat kepada orang lain, sopan kepada orang lain, berdoa untuk orang lain. Lah awake dhewe, balasane gedhe. Tak contone iki, ganjarane balasane luwih lipat berlipat ganda. Mboten percaya?
Percaya bukan? Percaya bukan? Tapi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kulo, kulo siji sing jauh sama naga itu, budungan. Gitu berlipat-lipat dah. Mulai tulung senajan omah itu sepi, panggungan itu sepi. Nek kowe ngrumong soko ada getaran-getaran bling apa ana jin apa ana aja lali assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin kuwi salam marang panggonan sing ora ana menungso assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin nek ujek mengkerep ngene iki aja lali sing diwaca apa mau mas yo gawat maliwat-liwat panggonan kuwi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim mencret ngucin-cin sing kafir niku ya mung kok ora mencret sik ya kudet oi 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 acilian kula niku seneng nggih ana dudu iku lho kan gawat kuwi paling seneng nggih kon panggilan gawat niku kanggo sarapan niku lalapan turoni jadi kalau matur yakin keyakinan lintas batas keyakinan menembus batas keyakinan kepada Allah mengalahkan segala galanya kalau tangan tuh ya gue setengah-setengah ya kira ya pedih orang ngono mantap amin Allahumma amin kaya bisa Allah ngomong gue Islam ya jauh setengah-setengah untuk hulu visilmi kafah tenanan waktu setengah-setengah termasuk ngaji mafia ini ki cuma antep gue niat mertombo niat mertombo karena Gusti Allah ngaji karena Gusti Allah terus dikon abah lu ngapa manut sebetulnya orang kan ngising bangun yang gue nono anggap dawe cek kira-kira apa cek kira sopan yo lanjutkan laksanakan jos jos itu kontrol yang ini malah nih pak ini setengah-setengah oh wah wah gila lah menurut gue boyoi hilang ibu penyakit boyoi hilang boyoi hilang alhamdulillah. Jujur, kula mangkat dalam keadaan sakit sampai saya tidak kuat, saya harus turun di daerah Salatiga disupiri sama Pak Toha dan sampai di menjelang Sragen baru saya bisa agak lumayan terus kula nyopir di Ambak dan supiri ora tekan-tekan dan kalau supiri kan saku angin hus. Lo matur deh, jadi lo nyobirin itu nyalip motor 400 sono nih gue lebih gitu. Nah, sekarang ya pasukan sambil gelap jadi gelap mudah telat alhamdulillah modal cuma 3 jam ya 3 jam ini semutirnya mungkin 6 jam baru isi ini mbak gantai ini lo kan randi sim Sip Calabim woi 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 dengan putih wau sing mantep terus kacung mangkat ya gintu bisa ngerti ya terlanjur basah ya sudah mandi sekali terus kacung teko ya wes ngene jajal kaya apa atau mafia waktu urung rapung wes balik setengah-setengah gitu. Dan susuk sekolah halah kepepet anakmu susuk orang iso sekolah tak tetep tak cuma ke munggah amin terus ke ijazah amin itu semua ireng ini apa tadi sekolah nih ngedon lu masih dito ijazah ke rai bejinya ya api-api misalnya ngalahnya sebetulnya sekolah ini bejinya ya walu sama pitu walu sama pitu sama yo kocak lo gak tau mangkat kocak tembuk tembuk ini ya lulus nih ya bajinya apa ini contohnya aku mau meyakini mantep aku itu percaya ya karepmu ini kan sekolah sudah ini karena sekolah lo jajah terbangan nih yuk lulus nih ya untuk ijazah nih subhanallah Allah. Muga-muga ya orang ngantuk, orang bolos tetap sekolah. Iku makome, makome benten dengan kale santri semutira. Oh iku makome seprapat wali kok mbok tiru. Aduh.
Ora kelase berat gitu. Tapi nek jangan mantep insyaallah gitu. Kula niku kuliah jarang lebet mergo kula niku jujur kuliah niku semester 7 pun lampung mata kuliahe, semester 8 kula nikah. Telung sasi kula ngedekne pondok niku. Dadi kula umur 22 tahun niku merintis pondok pesantren sampai detik ini. Sampai kawu. Jadi umur 22 kula pun buka pondok pesantren di Semarang niku. Mboten warisane tiyang sepuh tiyang pro dadi. Jadi aku umur 22 tahun loh bro, 22 tahun aku rabi, jujur aku ra kuat ngembek kowe. Jujur ya, lo ngomong oleh pae, oleh mae, oleh yai ini, lo boten kuat ngembek kowe. Yai ya jujur, yes, ini kan, yugunihimullah min fadli, inilah kalimat yang saya pegang sampai kapan dong. Yugunihimullah min fadli, kowe bakal dikai suge, dikai rezeki, kanti fadli kusya Allah, ngeri kowe mantep. Amin. Subhanallah ya, alhamdulillah niku dadine yang ngene iki gedes ngene iki. Masyaallah, alhamdulillah. Dadi bener jaman kula ngaji kitab niku. Dadi likulli syai'in abwabun, kabeh iki ana lawange. Wa abwabur rizqi an nikah. Lawange rezeki jebul kon nikah. Bener. Masyaallah ana yang muga-muga niki nggih. Iso nikah meneh, nikah meneh, nikah meneh. Amin. Rezeki akeh. Kulo kan pematur, kowe iki stroberi rasane apel, nek ora level aja niru-niru. Wis to. Hoi. 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 Kan budi wae. Niru apel. Boyo karo masjid. Boyo karo mafia selawat. Rela orang kelonan malah di lapangan. Apa? Karena sudah jatuh cinta sama mafia selawat. Hei, hei. Kulo jarang jadi nyambung puju, tapi sajadah aku lambung itu. Udah puju cemburu lah ya protes gitu. Allahu sallallahu Muhammad. Allahu sallallahu Muhammad. Allahu sallallahu Muhammad. Langsung malah gitu, langsung mulai. Kafah, sing mantep, sing kenangan, ojo setengah setengah. Akhirnya gue setengah loro, setengah mari ini. Akhirnya ya, jenis setengah setengah ya, ya miring ya setengah ini. Mungkin gue berkah, amin Allahumma. Go, niki muka-muka dijawab oleh dibuka kalau bisa Allah langit deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Saling mendoakan, luar biasa. Semoga diberi keselamatan. Diwelasi Gusti Allah. Warahmatullah diwelasi Gusti. Lo sering matur toh. Welas iki toh, mesake. Maling kecekel, wong sak lapangan ora bakal demek. Mergo apa? Wong sak lapangan mesake karo malinge. Iya mboten? Polisi ora wis-wis. Kon balik-balik, sangoni nek ku sangoni. Mergo mesake. Iya ta? Nek mesake napa tegel? Tegel mboten? Mboten. Yen tegel. Hei. Hei. Ojo. Senajan dosamu akeh, maksiatmu akeh. Ning ana siji mbok iku sepele mbok kadang dengan ora sadar, jenengan mboten legewa. Ora nganggep itu kebaikan yang begitu dinilai yang besar oleh Allah. Hei. 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 Tapi bagi Allah itu suatu hal yang luar biasa. Wey, wey, Gusti Allah tuh ora tegel, mesake, melas di awakmu, ya ora bakal kowe disiksa. Mulane surga itu bukan karena ibadah-ibadah, karena Gusti Allah welas, Allah kasih kita rahmat. Amgo-go, paringi rahmat ya bener. Amin. Allah ora tegel, mesake gak wajib kabeh. Amin Allahumma. Amin. Wa rahmatul wa barakatuh. Untuk berkah kami, amin Allahumma. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaitan adim sembahin alhamdulillah. Surat adira nabda'an ugar maudit mu'alabbalin. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah wa sana'ulillah wal madhulillah walhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linatadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Tangannya diangkat, ciri khas mafia selawat.
sampai tiap pagi ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah, miftahi babi rahmatillah, adadama fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darratin alfa marrah. Yang sudah malih, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adadama fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darratin alfa marrah. Letakkan di dada semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumittu biha jismi min jismihi wa kalbi min kalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluki min khulukihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa walidayya wa auladi wa dhurriyyati wa ashabi wa ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Tangannya diangkat lagi. Jujur, yang ketiga ini salah satu guru saya ada di Batam. Allah yarhamuh. Amin. Saya yakin beliau seorang waliullah. Guru saya yang bertato tubuhnya tidak pernah belajar ngaji agama, tapi hafal Al-Qur'an. Subhanallah. Itu maksud yang ijazah ini selawat ini. Nggih. Anda tidak akan mengenal beliau. Silakan cari, tidak ada yang tahu. Profesinya tak tunjukkan, sopir taksi. Nyopir taksi. Enggak ada yang tahu dia seorang waliullah. Tapi selalu kontak batin dengan kita. Dan saya yakin. Beliau menjanggung acara kita seperti ini. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillah al-azim alladhi mala'a arkana arushillah al-azim wa qamat bihi awalimullah al-azim an tusalliya ala sayyidina Muhammadin dzil qadri al azim wa ala ali nabiyillah al azim bi qadri awamati dzatillah al azim fi kulli lamhatin wa nafasin adadama fi ilmillah al azim salat daimatan بدوام الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا
Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Dzal Khuluqi Al-Azim. Wa sallim alaihi wa ala alihi misla dhalik wajma baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruh wan nafsi zahiran wa batinan yaqawatan wa manaman waj'alhu ya rabb ya rabb ya rabb ruhan lidhati min jami'il wujuh fid dunya qabla al akhirati ya azim. Kurban manjik. Allah Taala fil Quran Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. تعالوا دي عندك الصلوات. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم. اللهم قبول. منجين apa sih manjing? Salawat. Salawat itu kenapa? Rahmat. Kawalasan. Tinggal pura kusok. Amin. Maghfirah. Amin. Allahumma. Kasepuan bin sepuan yang lo muliakan. Para kiai, para alim, para ulama, tokoh masyarakat. Kampung Putih lagi? Ini? Banjar Sari. Istri pun yang lo mati, lo muliakan. Mohon Mbah Samson. Dan Bahayai Sofyan, Bah Jambrong, ya para kiai, para alim, termasuk pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun, Ustaz Banam-Banamnya semuanya yang saya hormati, Tuhan yang mengabutkan dan sakitnya bacakan setugas sekalipun tanpa murasi ta'udin pula dengan para kiai, para guru mungkin-mungkin diberkahi kabin ini, tidak ada guru-guru ya, amin. Allahumma ya Rabbal Anak Badan Projo, para pemerintah, TNI, Polri, semua yang hadir, yang insya Allah semoga menjadi pejabat pemerintah yang amanah, amin. Yang bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarga dan masyarakat pada umumnya, amin Allahumma, amin Allahumma. Gondo-gondo panitia, Banjar Sari, Madiun bersolawat bersama mafia solawat Indonesia,
semua anggota panitia yang luar biasa dan semua yang membantu pelaksanaan pajak ini. Tepuk tangan atas. Yang berikutnya, warga yang hadir semuanya dengan rawuh maupun yang mendengarkan pengajian melalui streaming www.mafiasolawat.com, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Wabil khusus anak-anakku, Mafia Solawat Indonesia. Mana Mafia Solawat dari Ponorogo, Ponorogo, Ponorogo. Alhamdulillah, Dayatsu. Ngawi, 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 ngawi. Rongkrat. Magetan, Magetan. Sakdam. Mana dari Madiun, 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 Madiun. Mafia Solawat. Mafia. Stop, stop. Pokoknya wajib melu. Nggak pengen sehat tenan. Jika seneng ya. Setanku paling mau tiga ruang seneng. Seneng, Gus Pais. Utang wakah, tiga lali. Nggak usah urusannya. Insya Allah sih ngurusi. Gitu. Yuk, gulai keringat. Gua sehat. Moga orang mau sehat awal. Sehat akal, sehat hati nih. Sehat usaha nih. Sehat pertanian nih. Sehat rumah tangga nih. Amin Allahumma. Yuk, tangan nih. Kompak, ayo. Mafia Solawat. Just. Mafia Solawat. Manunggali. Yeah.
jujur loh Bu, saya berangkat dalam keadaan pusing. Mumet, lo bingung tolong bingung buat saya turun kan ini. Kata nopo, ngomong dulu ngaji ya betul turun. Belas nih, akan mangan mie gitu. Oke lo. Hei, jangan sujud, tuang. Gue bahas jadi tuang. Lo paksa nangin ya, hilang arpe dewe kok. Alhamdulillah. Gue mau sampai ngomong sehat ya, besar. Yakin betul, yakin betul. Yakin betul. Jelas, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Maaf ya, selawat. NKRI melawat taubat. Oke, ingkang sepindah mengesan-san motor. Alhamdulillah sansaran minangka syukur dan Gusti Allah diparingi panjang umur sehat nggih. Tetep imane tetep islami nggih. Ayo alhamdulillah ya rabbil alamin. Tombak meneh alhamdulillah. Muga-muga kula putusan saya tamel Thailand meneh. Jadi jenengan pengen tentrem, pengen tentrem, pengen nikmat, pengen ayam, pengen bahagia, loro siji aja mbok goleki. Aja goleki. Hoi. 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 Mulai mbok goleki. Nyuwun sewu, nggih. Sing bahagia wong liya. Sing seneng wong liya. Enak kayu enak terus ampun digolei mergo tentreme uripmu tekan di kowe do bahagia kowe iso nikmat iso arep tentrem uripe jebule iki aja ono lan oleh aja ndeloki kono kene gelengen awakmu dhewe jos aja golei ning ndi bahagia iki durunge ora oleh wong liya tentrem urip iki durunge ning ndi ning atimu dhewe-dhewe kuwi tepuk tangan kowe. Nggih. Nomor loro, aja takon kiai. Mbah Yai kula kok mboten tentrem, kula kapan bahagiane kula tentrem. Termasuk aja takon Gusti Allah. Malah diolehke dijewer kowe. Hei. Dados tembuti kula takon sinten? Hah? Yen arep takon. Yen arep sambat karo sapa? Karo sapa wae iku? Yen arep sambat. Suara kuat nek. Arep njaluk tulung. Lha kok bingung nembung iki lapo? Assalamualaikum Pak. Pak Haji. Nyuwun sewu kula to the point. Kula mireng-mireng jenengan jare gadah radio rusak. Ana apa le? Cak bagus. Kula yo badhe nyuwun putrane mawon. Iya putrane. Dengan jadi gak ada radio rusak lo pada nyuwun putrane mawon. Hei, putan. Pun. Bismillah. Ya narap. Jambal susra kuat. Arep jaluk tulung bingung leku nembung koyong ini terus karo sapa. Hei, kangen kamu lagi loh, yuk. Ya Rasulullah, ya Nabi, salam alaika. Dek, lagu kalem saya, wah, kemarau paijo aja begini terus loh. Lagu kalem deh. Loh, sampai Ustadz Arifin Ilham di dalam doanya ketika acara-acara dzikir kan selalu ada ini. Ya Nabi, bila ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam.
lagi yo. Ya Nabi salam. Tentreme uripmu kuwi aja mbok takokno sapa-sapa, takokno atimu dhewe-dhewe. Tekan dilemu duwe keyakinan tenanan karo pangeran. Lamun uripmu atimu yakin tenan nang pangeran. Sak mestine wong yakin kuwi bakal nuwuhke nrimo ing pantun. Wong nrimo kuwi ora bakal ana protese grundeling gremenge lan gersulane. Enake mung pasrah, pasrah lan pasrah. Lajeng Gusti Allah lumantaran tutuk lisan suci pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Rasul ngendika, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqo tawakkulihi." La razaqakum kama yarzuqu at-tayra tamshu rimason wa taruhu bitonan. Kanjeng Nabi ngendika, sapa wonge yakin banjur nrimo lan pasrah marang pangerane monggo bakal diwenehi apa sing dadi kebutuhane. Pengeling-eling marang dawuh Abah, nggih.
Gusti Allah ora menehi apa sing mbok karepno. Allah tidak memberi apa yang kamu inginkan. Allah tidak memberi apa yang kamu harapkan. Tapi yang pasti Allah akan memberi apa-apa saja yang kamu butuhkan. Yakin Allah lebih tahu segala-galanya? Yakin. Kalau Anda sudah yakin, kenapa engkau galau? Negos yakin, mantap, nerima, pasrah. Bukankah itu kebahagiaan yang sebenarnya? Tidak ada yang gersuloh, orang-orang protes, orang-orang geremengi. Akhirnya, senyum menebar di setiap langkahnya. Senyum terkembang di setiap detik-detik waktu yang dia lewati sampai dipanggil Allah. Saudaraku, jangan kau cari kebahagiaan, karena kebahagiaan tidak ada di mana-mana. Kebahagiaan tidak harus di mall, di hotel, di tempat-tempat wisata yang mahal. Tidak! Ternyata kebahagiaan itu ada di hatimu sendiri. Jangan tanya siapapun, bahkan kepada Allah. Malu sama Allah. Ternyata kebahagiaan itu kau harus bertanya pada dirimu. Wis tekan di sampai di mana kamu meyakini Allah? Sampai di mana kamu bisa menerima apapun yang terjadi yang ditakdirkan Allah? Sampai di mana kamu bisa punya pasrah yang totalitas kepada Allah? Mongso borong Gusti. Tirulah seekor burung, kata Rasulullah. Niruwa nulodono marang manuk paksi. Gusti Allah menika maringi manuk sing usaha tapi punya kepasrahan di ujung usaha itu. Ketika pagi dia keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, tahtu khimason tapi wataruhu bitonan. Sore dia pulang ke sarangnya ning susoe meneh wetenge wis jembling. Semoga Allah menjawab apa yang kita harapkan. Tapi satu catatan, Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi Allah akan pasti memberi apa yang kita butuhkan. Selamat datang kebahagiaan untuk kita semuanya. Selamat datang keindahan hidup setelah ini. Semangat hidup setelah ini. Yo. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Sing suarane banter, tangane sing dhuwur, satu akeh nembus alas. Ya Nabi salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Melalui perantara Rasul kasih Allah Bengaleh salawat salam kujuk teng Rasulullah. Monggo salawat mafia salawat bersihi hati, bersihi jasad, bersihi napa? Ruh, nggih. Nang sarang muga-muga syukur to sial penyakit ilang kabeh insyaallah. Yo, tangane. Sementara yang pertama diangkat dulu. Yo. Allahumma shalli. Tabibi kalbi, dokter hatiku, wajah sati, jasadku, wajah sati waruhi, waruhi, waruhi.
Rasulillah. Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. As-Sadiqil Amin. As-Sadiqil Amin. Wa alihi ajmain. Letakkan di dada tangannya dua-duanya sekarang. Allahumma sol, ya Allah, dengan kekuatan solawat, kedahsyatan solawat, kemuliaan Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada di jasad kami, di tubuh kami, di hati kami, di ruh kami, jiwa, sukma kami, agar terreket sukerta, kotoran, pepetak, ya Allah, panjang sirna ke ya Allah, panjang musna ke ya Allah, sirna, musna. Rasulullah Muhammad ibn Abdillah. Muhammad ibn Abdillah. As-Sadiqil Amin. As-Sadiqil Amin. Wa alihi wa sahbihi wa sahbihi ajmain. Salat abdin qallat hilatuhu, salat abdin qallat hilatuhu, wa rasulullah, wa rasulullah wasilatuhu. Wa anta laha ya ilahi, ya ilahana, ya Allah. Wa anta laha ya ilahi, ya ilahana, ya Allah. Kalau kalian butuh pertolongan, panggil Allah, karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Ya Allah, ya Allah. Itu apa yang sakit itu? Teren sakit mantun-mantun. Yakinlah kepada Allah, panggillah Allah di tengah lapangan pas jam 12 malam tepat. Angkat tanganmu yang tinggi, panggil Allah yang keras. Apa halim jadi saksi, pulang kau dalam keadaan sehat. Maka syaratnya kau yakini Allah, kau bersungguh-sungguh menuju Allah. Panggil Allah. Ya Allah, ya sahabat, sedulur-sedulur kami semua ini, ya Allah. Ya
dan hidup kehidupan kami ya Allah. Karena kami merasa gelapnya langkah hidup kami, gelapnya hati kami. Tanpa cahaya langkah kami adalah langkah kegelapan. Hidup yang gelap dan gelap dan gelap ya Allah. Ya Allah, sebejat apapun kami, sebusuk apapun kami, sekotor apapun lalu masa lalu kami, sehina apapun kehidupan masa lalu kami, ampuni kami ya Allah, maafkan khilaf kami ya Allah, taibu la ilallah, taibu la ilallah, taibu la ilallah. Kami meyakini ya Allah, sebesar apapun dosa kami, bukankah lebih besar ampunanmu ya Allah? Ampuni kami ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Tanpa ampunanmu, entah apa kami ini semua ya Allah. Tanpa ampunanmu, pastilah kami ini orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka ya Allah. Kami hanya punya asa dan harapan. Bukankah Engkau menanti kami kembali kepada-Mu ya Allah? Engkau akan menyambut kami dengan ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Bahkan bukankah Engkau berjanji ketika hamba-Mu betul-betul bersungguh-sungguh berjalan menuju Engkau ya Allah, Engkau akan menyambutnya dengan berlari ya Allah. Sambutlah kami ya Allah. ففرج عنا ما نحن فيه بسر. Semua gerakan tangan agar semua yang negatif yang bagi saya pedal setuju saking jasad mati dan roh lawan setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu
sampai selawat. Empat kali kan? Allah, Allah. Panggil Allah.
saudaraku, tablik akbar dan gemah solawat, malam halal bihalal, 1437 Suriah, Tirza Banjarsari, Madiun, memberi pesan moral untuk kita semuanya, bahwa sekusuk apapun kita, masih ada harapan, Allah akan mengampuni dosa kita, Allah memberi semangat kita, la taqnatumir rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmatnya Allah. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua salahmu, semua dosamu kepadanya. Diampuni tidak tergantung kesungguhan daripada taubatmu. Diampuni atau tidak tergantung kesungguhan daripada permohonan maafmu kepadanya. Semoga yang kejam, yang brutal, yang nakal, yang banyak maksiat, yang bergelimang dosa, mau bertobat. Semoga yang sudah bertobat mampu menjaga istiqomah dan tobatnya. Semoga itu termasuk orang-orang yang menelaah faizi, yang kembali bersih, suci, tanpa dosa seperti kamaulah dan sekaum muka seperti bayi yang terlahir kembali. Wal faizi dan beruntung dunia akhirat. Singkat masalah halal lebih halal gitu. Cici solawat, sing diwocok mafia solawat ke orang po orang lo tuntunan nih. Kanjeng Nabi ora tau ngajari solawat model-model kaya ngono. Jawabannya bi, eh Imam Bukhari ngendika sing penting solawat. Jos, 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 sing penting solawat. Jos dan ternyata sahabat-sahabat banyak yang menciptakan solawat sendiri. Tidak persis redaksinya Rasulullah. Redaksi Rasulullah kan pokok kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terserah selanjutnya itu. Yang penting sholawat. Jos. Oi. Oi. Apa salahnya dengan Sayyidina? Apa salahnya dengan Syafi'ina? Apa salahnya dengan Qurratu Ayunina? Bukankah Rasulullah Qurratu Ayunina? Bukan Rasul itu Syafi'ina? Oi. Apa yang salah? Moga-moga teman-teman wong Islam liyane sing ora padha pahami karo wong NU mau menghormati perbedaan. Amin Allahumma. Amin. Kulo sering matur teng mafia, beda kuwi ora masalah. Kok kuwi arep nyun sewu MTA iki sing bar geger ning Boyo Lali iki, ya to. Mulane ati-ati sampean niku. Jadi kulo melu prihatin, Islam karo Islam iso tukaran. La ilaha illallah. Harusnya mohon maaf wong NU ngedekno kantor ning kampung di kok wong kampung itu nolak. Ya wis, jangan paksa untuk mendirikan kantor di situ. Konflik nanti, betul? Sebaliknya, kalau MTA mau bikin kantor di kampung, akhirnya konflik. Hei. Woi. Paling ya kok golek liyane kan bumine Gusti Allah kan jembar to. Nggih to? Hei, misi-misi iki. Jebule niku malah ngerah ke pasukan sampai ewonan, preman, tatonan, ono sing gogaman, pedang, beritane, tapi gua belum tega. Ngeri. Berarti harus kejak perang tanan tega. Terus gua pedang, gua senjata tajam berani. Sejauh itu kah? Kulo tak mau tosan lagi. Nah, dotul ulama khususnya, walaupun ini tidak ada hubungan dengan NU, tapi mohon maaf, mereka sering menyerang ajaran amalan-amalan NU. Diroyok NU ini wong Muhammadiyah ya mau nih, mau nih, mau nih, mau ngelek-ngelek NU karena beda LDI ya ngono ya. Jadi NU tok ini yang diijen diroyok orang diroyok liane ini ku meh podo, mirip-mirip sisi masuk MTA terus apapun gitu, apapun ulama tuh ini ku Masya Allah. Ayo, kontong-kontong ini NU yang rukun kabeh, usah tukaran. Kulo melu prihatin niku. Kulo-kulo pilkada NU ora rukun. Kulo-kulo pilihan lurah NU ora rukun. Ayo balik meneh. Sing jadi sapa ya wis. Pergi balik meneh. Kita rapatkan barisan. NU kudu kompak. Aja koyo buih di lautan. Untuk wakeh ketok ae tapi bompom kabeh. Hoi. 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 Hoi.
jodoh si wong MTA apa wong apa ngono. Ana polisi, ada hukum. Ini negara hukum. Jos. Aja terus mundang bolo. Lah sing jodoh si sing bolo niku perang niki. Ayo. Ada para hukum, ada hukum negeri ini. Betul. Sebaliknya wong MTA dijodoh si wong NU, lapor ke polisi. Ana hukum. Wes bar. Aja terus mundang bolo, mundang bolo, kene mundang bolo. Negara niki mengke piye? Cek wong wis liyane sampe tepuk tangan to. Padha islame do gelut to tukarane. Tolong jangan paksakan. Ana wong sak kampung wonge loro, pasang plang. Oh, MTA cabang iki, ngono cabang gede. Contone. Wong iki sepuluh ngono. Mbok aja terlalu koyo nyulek mata ngono. Ana NU wajar wong iki lho. Rantang yo ora kunut ora salat kok yo NU tak koyo iki. Woi. Woi. Lah kok NU ora salat lah nyatane gak kenduren kok. Pane mati yo ditalili yo. Ya matang dino kan NU nggih. Mari terusno. Pak matang mitung dino matang loro ngatos mendapen terusno. Siapa lagi sing bakal wis tarike ku nek ora wong NU. Perjanjian bebas Nasar Buddha duwur terusno. Siapa yang bakal nerusno kuwi nek ora wong NU? Mosok MTA gelem berjanjian. Muhammadiyah gelem dibak. Eh, LDI gelem ngekoli baik. Kita yang punya dan kita yang harus melestarikannya sampai kapanpun. Tolong itu. Pesan saya untuk teman-teman MTA, tolong hormati perbedaan. Jos. Beda itu ora masalah. Nek beda-beda ora dadi masalah. Jos. 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 Kula matur niki. Niki sing kula paling ngeri ini kan sempat sampai Gus Dur gawe syair. Wong Islam ngafir no podo islami. Dupe ora podo carane salat, beto ora podo amaliae, terus diarani kafir. Ya ora kubur jare musyrik, musyrik no podo islami. Masya Allah. Yang ikut liatin ayo, kowe wong NU dari aku wis mantep mati kowe dadi NU, tak takoki tak culek atimu kowe, tak takoki kowe. Eh, mereka itu yang mengkafirkan orang NU, memusyrikkan ziarah kubur yang NU. Jumlahi sithik. Mereka itu minoritas, tetap mayoritas ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ini. Ose, durung rampung. Hebate, senajan dhek sithik, tapi wis wendel ngafir ngafir nang dapur kabeh kuwi. Yo, kowe terima apa orang niku? Buat apa itu mulut tak lutut kowe kowe. Hei. Mereka kecil tapi berani terang-terangan memusyrikkan ziarah kubur wong ana kuwi. Yo. Kuwi ora tak cilik nantang wong gede ngono kuwi. Untunge wong sabar gitu. Ora sabar entek gitu. Tolong, kenapa ada orang Islam sampai radikal jadi teroris? Jujur, bibite niku, bibit unggul, bibit utama munculnya teroris. Kenapa orang yang tidak menghormati bahkan mengakui adanya perbedaan dalam agama? Gila bahaya ini. Hei. 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 Cara Gusmi, kacamata syariat kowe lah. Syariatnya beda. Ini hakikatnya kan beda. Nggih. Syariatnya beda. Kowe usoli, kene ora. Aku tunut kowe ora. Ini hakikatnya apa contoh? Apa? Subuhan sholat gitu? Gimana kan? Woy o talilan, aku talilan kowe ora. Syariatnya beda, hakikatnya bodoh. Pengen dengar, no, mulia, no, ini warga, ada orang tua, ahli kubur gitu? Hei, tepuk tangan ini dulu. Tak jaluk lagi, tulung aja sampai lana yo rapat yang barang dukun dukun dukun. Oi oi oi, itu mengenai ngono itu kacau itu misalnya itu pecah ini mengenai kita. Masya Allah, apapun NKRI harga mati. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pun salah jengi pun niki kula matur babakan niki. Hei 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 hei, halal bihalal singkat nggih. Jujur jujur wis mudeng halal bihalal kuwi nggih sing baku Kanjeng Nabi ngemote. Hei hei
man akmanuli ma bengalih yaihi. Coba mana? Wei Arab lah mudum. Pokoknya sopo sing iso njogo golongan loro ne ngono ae. Woi! Selamat dunia akhirat. Amin. Jos. Jos. Ning nek ora iso njogo golongan loro ne cilaka dunia akhirat. Jadi sumber-sumber segala sumber dosa iki mung golongan loro. Kanjeng Nabi karo gamane ngene lho. Umatku gampang kesepleset ning neraka rusak uripe dunia akhirat mergo golongan loro. Siji alfamru tutuk tu nem loro alfarju sing ditutuk apa aku buh anak Jumadi soal ini lekmat karo Kang Dol yo sing dienggo nutuk kuwi yo bolong kok buh siji napa alfamru napa napa nem loro alfarju apa woi cici ngontai apa? Mulut yeh wes hati-hati jujur ya Allah wes sholatmu diriwangi rekoso entek ganderane sholatmu goro-goro gue ngerasani uang oke gini putan goro-goro gue ngomong ditebus janji belanjani ngobong ngamal apikmu ibadahmu mbok cerita-cerita lo nganggu mulutmu kobong ngamalmu kabinku wa anna ria'ahum huwa alladhi ahbatu a'malahum woi pamer nganggu omongan wah aku mau berubah tahajud wah ini aku bahasa dako nyembang masjid wah. Aku tahun-tahun itu kaji pengen kaji ini ya baru umroh yang papat kobong ngeri tak? Goro-goro apa? Ingat rusae umatku merkorong perkara rusae siji loro sing ditutup. Hei! Dengar mesti kau? Yang terbesar nih, ye? Pamer, ngaku mau boh? Ngerasa nih wong? Ngamuk, ngerabus, jelatu bucu nih. Dudulan ngapusi. Heo, apa mana? Heo. Ini ngeri kita. Hei, janji ngomong ketegus. Hei, ingat tulung. Nang Quran wonten ayat dawuh Allah sing ngendika lho. Napa? Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Wong-wong munafik besok manggone ning intipe. Manggone ning intipe. Ih. Naudzubillah min. Ih, bencong wis sama ijiji ya mitamit. Nih, bencong wis sama amit-amit ih. Hei, wong-wong munafik besok manggone ning intipe neraka. Pengin tibake wal jebule wong munafik kuwi mergo gara-gara ora iso njogo tutuke. Nek munafik kok tutuk cocote. Munafik kok tutuk. Cangkeme ya iya. Nek wong Islam wong iman tutuke wong munafik. Ngaji model apa? Hah? Cocok, kamar mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kok ngoten mbah? Kan jeneng Nabi ngendika ayatul munafiqi talatun. Aku kamar kol. Tondo-tondo ni wong munafik onten tiga. Cici idha hadatha kadaba nek ngomong tomat dilunggui bus.
Tomat dilungguhi nyentuk pret. Cangkeme toh? Mulutnya kan? Nah, yang kedua wa ida wa ada khulafa nek janji. Blenjani. Napa meneh? Mulutnya. Yang terakhir wa ida tumina khona nek bekih percaya berkhianat. Oh, tiba Samson ngacati mbah kowe DPR kowe kakang janji ora mbok tepati munafik ngintip apa mbah kowe. Cuman arep nyalon sujaga. Ono mbah. Wong munafik siji nek ngomong gedebus. Uang kau nak aku jadi, kau nak aku sudara, nak jadi sudara. Aiyah, tomat dilungguhi. Ia jadi ni bah. Ya aku rai DPR, yo bareng di job mono. Lagi wakil rakyatnya nih, rasa wakil rakyat tenan, kualat punya akhirnya. Munafik kabeh niku bahaya gitu. Munafik jebule siji nek ngomong gedeb. Bohong kedua nek janji blenja. Telu nek dipercaya berkhianat. Munafik gara-gara mu manggone ning intipe neraka. Naudzubillah min. Bila engkau berbicara lain di bibir, lain di hati. Dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Apabila kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya. Lalu kau mengkhianatinya. Itu janji-janji kita, berkhianat atas janji kita. Oi! Dengan mulut ini kita banyak menebar dosa dan kedustaan dan kedurhakaan. Tapi dengan mulut ini juga kita bisa menghapusnya dengan memohon ampunan baik kepada pelak yang kita dolimi, kita tipu, yang kita hapusi, maupun kepada Allah atas semua dosa-dosa dari mulut ini. Selamat datang untuk mulut yang lebih suci setelah ini, untuk selamat berselawat dan zikir, ya insya Allah ya.
golok yo iki sing mari rusak yo iki sing bakal iso ngresiki. Maaf bro. Ya bro nek aku bang ngrasani kowe. Bro, ora aku wingi ketemu sing bro. Mas bro, yang bro nek aku wingi ngrebut pacarmu. Gentle ya. Mulut ini yang memulai, mulut ini juga yang harusnya yang mengakhiri. Jos, mulut yang menyakiti, mulut ini juga yang akhirnya menyayangi dengan permohonan maaf. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hoi! Hoi! Mbak Samson, ini lagi. Janji. Kalau beda, biasanya ini DPR, bupati, pejabat. Ini kan pilkada itu kan, nek jadi kan lali. Nek PLKB, lali. Jadi, hei, tekan video. Nah, hei, baca-baca urung lagi. Hei, sudah pacaran wi. Bolongan sih nama loro, sih mereka ngerokok dunia. Dunia akhirat lagi. Orang tuh akhirat, dunia akhirat. Tolong, bolongan sih dileboni saat jurunya diangkat. Hei, baca-baca urung apa, bro? Mas Blu! Eh, kowe durung tau nikah. Ya toh? Ning kowe wis kikuk-kikuk. Zina. Kowe ngerti hukumane? Hukumane wong sing zina kikuk sebelum nikah, yang belum pernah nikah, Joko Prawan, itu dicambuk 100 kali dengan lho, apa kurma sing ana rene iki lho. Oh. Dicat yang sanggup 100 cambuk itu. Paling 70-80 udah mati. Oh. Terus nek sing wis tau nikah, mbok rondo, mbok judo utawa duwe jenenge bojo, masih punya suami, masih punya istri, tapi dia kikuk dengan seseorang yang belum diakui ke akad. Tegese zina, hukumane sampean ngerti? Dipendem, diketoki sirahe tok, dibuwi wadian temi watu sampai mati. Kowe rungokno kuwi. Berarti jujur, saya yakin yang hadir ini banyak mayat-mayat hidup. Yang harusnya kamu dirajam, harusnya kamu dicambuk. Tapi alhamdulillah, semoga setelah mafia selawat hadir, kalian masuk menjadi pintu tobatmu semuanya. Ini janji, kita tidak akan mengulangi. Makanya tolong, pi mbak bro, mbak bro, mbak bro. You bro, mbak bro. Rumah lo ya, duk. Ngasihnya pakai pacarmu belum tentu suamimu. Burung-burung kau serahkan segalanya. Udah sari pacarmu codot ya. Kucing kayak gerai. Yes. Woi. Woi. Nah, gimana? Pacarmu belum tentu suamimu. Betul? Kalau dia sungguh dan sungguh dan sungguh mencintaimu, dia justru membuktikannya dengan menjagamu sampai kau dinikahinya. Jadi sampai tiga, kau, aku sama dengan KUA. Kau plus AKU, KAU plus AKU, kau dan aku sama dengan KUA. Dia menjaganya sampai itu, oh itulah cinta sejati, dan demi Allah itu yang akan aku bisa kapan pun. Kalau cuma aku poskot, kalau incep-incep, nah, aku iblis gede gitu temen-temen gue. Woi! Woi! Insyaallah. Jika diri mu bernoda, dunia hanya naungan. Ciptaan Tuhan. Wes metu sadar, sadar kabeh, sadar kabeh. Gak berdah, berdah, berdah kabeh. Wes tangan diangkat, belok apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fayahin, wayayuhin, wayafairah, kariin, wayaman, lanal arzagu, bencutihi, namat, fayahin, wayayuhin, wayafairah, kariin, wayaman, lanal arzagu, bencutihi, namat, fayahin,
waya yuhi waya khairu bari'in waya man wanal arzaku min cutihi namat fayahin waya yuhi waya khairu bari'in waya man wanal arzaku min cutihi namat fayahin waya yuhi waya khairu bari'in waya man wanal arzaku min cutihi namat fayahin waya yuhi waya khairu bari'in waya man wanal arzaku min cutihi namat fayahin waya yuhi waya khairu bari'in waya man wanal arzaku min cutihi namat sepul samrau manjing singgat jadi pesan mul apa ayo wis ora usum ngrasani ora usum ngapa ngrasani ngelek-ngelek wong usumi selawat usumi tutup nggo zikir jos ngoten nggih tidak ada kata terlambat untuk kembali bertobat yang sudah biarlah berlalu hari ini tata untuk masa depannya lebih baik tepuk tangan untuk semuanya doa apa bersama kalau kalian betul-betul ingin lebih baik setelah ini dan bisa demi Allah aku bersumpah doaku untuk kalian semuanya sampai berkah semuanya terus berkah oke berikutnya yang sakit tasbih alhamdulillah ini buat tasbih ya buat tasbih buat kalian.